Keluarga membawa pulang 6 jenazah korban kecelakaan bus wisata di Tol Mojokerto, Jawa Timur. Sementara 7 korban tewas lainnya masih dalam proses identifikasi. Enam jenazah korban kecelakaan bus wisata Ardiansyah di Jalan Tol Surabaya-Mojokerto berhasil diidentifikasi. Keluarga langsung membawa jenazah kerabat mereka ke Kelurahan Benowo, Kota Surabaya untuk dikebumikan. Keenam jenazah masih satu keluarga dan dikenali dari pakaian yang mereka kenakan. Ya, kami berkoordinasi dengan pemerintah Kota Surabaya karena seluruh korban adalah warga Kota Surabaya, sehingga proses pemulangan kita koordinasikan untuk pengadaan ketersediaan mobil jenazahnya. Ini dari Pemko Surabaya sudah mengirimkan, dan kami pun pemerintah Kota Mojokerto siap untuk membantu apabila mobil ambulan untuk pemulangan ini. Tim Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo hingga kini masih mengidentifikasi 7 jenazah korban lainnya. Dari Kota Mojokerto, Salahuddin, iNews melaporkan.